Sekarang ni di semua platform media sosial, kita semua dihujani dengan konten-konten yang berkaitan dengan Palestin. Termasuklah akaun media sosial saya. Dan yang terbaru yang saya dapat ini yang saya nak kongsikan dengan anda. Pernah nampak gambar ni? Ini lakaran AI yang sedang hangat diperkatakan di dalam mana-mana platform media sosial. Tuan puan, inilah Nova City yang mana telah dikongsikan oleh seorang real estate agent ataupun usahawan di Israel berkenaan dengan Nova City ni. Nova City ni apa dia tuan puan? Inilah yang akan dilakukan pembangunan yang akan dilakukan oleh Israel apabila semua rakyat Palestin berjaya dihapuskan. Angan-angan je ni. Jangan mimpilah. Jujur saya cakap, bila pertama kali saya melihat perkongsian daripada saudara seagama, beragama Islam di negara luar berkongsi berkenaan dengan Nova City ni, saya agak terkesima lah. Honestly, memang first time tahu. Sebab tu saya nak buat sharing dalam video ni. Perkongsian tu dikongsikan oleh pemilik akaun Instagram ni. And then, apa yang dinyatakan, okay, yang ditulis dalam caption tu, I present to you the new tourist and vacation city in the south that is going to be built soon in Israel, Nova City. Kalau anda tengoklah perkongsian rakan-rakan yang lain, ada diterjemahkan, okay, komen-komen yang ada dalam posting ni. Yang paling menyakitkan hati adalah dalam ruangan komen tu, ada yang tanya bila boleh booking untuk beli property dekat Nova City ni. Masya Allah. Subhanallah. Makanya apabila hantaran ini mula viral, maka ramai yang protes dengan perkongsian yang ada di dalam hantaran ini. Jadinya kita semua ada tanggungjawab. Selagi mana kita ada media sosial, selagi mana kita ada kudrat, ada ilmu, pengetahuan, boleh bercakap, buat konten, sebarluaskanlah. Kita jahanamkan impian dan cita-cita mereka yang satu ni. Walau siapa pun kita, terutamanya yang berada di Malaysia ni, tunjukkanlah solidariti kita, waimak apa cara sekalipun. Semuanya di hujung jari, tuan puan. Sama-sama kita buat, insyaAllah. Share video ni supaya ramai alert, cakna dan tahu tentang kewujudan perkara ini. Saya Nori Samit. Assalamualaikum.